Halo adik-adik. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Carolina dan Kak Deni. Halo Kak Deni. Salam tos. Nah, adik-adik juga di rumah tetap jaga kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah, apalagi ya Kak Deni ya. Jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan kalau mau makan. Sama jaga jarak ya. Iya, adik-adik, karena kita harus sama-sama jaga kesehatan ya adik-adik ya. Biar nanti setelah pandeminya berlalu, kita bisa tatap muka. Betul. Bukan? Iya benar ya Kak. Betul ya. Betul banget Kak. Kita iya. Bisa kumpul lagi, kita bisa ketemu lagi sama kakak-kakak di yang ya, kece. Iya. Karena kita sudah sangat rindu sekali dengan adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian. Kita mau datang Tuhan adik-adik ya. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita lipat tangan kita, kita ngomong sama Tuhan. Bapa, kami datang pada Tuhan. Fokus sama Tuhan adik-adik. Iya. Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dengan sukacita dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan semua yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk
memuji, memuji dan memuliakan, dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan amin. Luar biasa adik-adik, kita sudah nyanyikan satu lagu. Dan sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak Deni? Sekarang kita mau nyanyi baca kitab suci doa, doa tiap hari. Kalau mau bertumbuh harus rajin baca kitab suci dan doa tiap hari. Kata lagunya bukan main game tiap hari biar tumbuh ya Kak Den ya. Betul banget, kita harus rajin baca kitab suci dan doa tiap hari. Dan harus makan teratur ya Kak Den ya. Enggak melulu harus baca kitab suci dan doa terus nanti makannya lupa adik-adik ya. Harus tetap makan ya. Yeah. Tapi makanan jasmani dan makanan rohani. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu di GPPK Subang ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu tumbuh subur dalam hidup kami Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak yang berbuah lebat dengan berkat-berkat dari Tuhan. Menjadi berkat bagi orang tua kami, menjadi berkat bagi lingkungan kami. Tuhan Yesus, izinkan telinga, hati, dan pikiran kami
untuk fokus dengar-dengaran dengan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan semangat dan sungguh-sungguh katakan amin. Nah adik-adik, ini waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi lagu sebelum firman Tuhan lagunya gini, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Nah firman kita saat ini berhubungan dengan bertumbuh adik-adik. Kayak minggu kemarin kakak Susan sudah menyampaikan firman tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Dan pada bagian pertama kakak Susan bercerita bahwa benih pertama yang jatuh itu jatuh di mana adik-adik? Wah kok sedikit yang jawab? Ayo, gak boleh lupa. Jatuh di jalan. Dan kali ini kakak Carolina akan menyampaikan firman Tuhan bagian kedua. Dan pada saat ini ayatnya ada di Matius 13 ayat 20 sampai 21. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Buka Matius 13 ayat 20 sampai 21. Kakak bacakan untuk adik-adik ya. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Dan pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, kakak Carolina akan menyampaikan tentang firman yang ditanam di tanah berbatu. Adik-adik lihat ini, ada sebagian besarnya batu dan ada juga tanah. Tapi dalam cerita ini, kebanyakannya adalah batu dibanding tanahnya. Jadi saat benihnya ditanam, dia tidak memiliki cukup tanah untuk bertumbuh, sehingga akarnya itu tidak sampai menancap ke dasar tanah. Adik-adik udah pernah belajar di sekolah belum tentang akar itu fungsinya apa? Akar itu menancap masuk ke dalam tanah itu untuk mencari makanan, agar dia batang pohon, daun, dan buahnya memiliki cukup makanan dan cukup air. Nah, kalau dia kebanyakan batu kayak gini, dia nggak bisa dong adik-adik ya. Misalnya fungsi akar salah satunya adalah untuk memperoleh makanan dari dalam tanah, dan fungsi akar salah satunya adalah agar pohon itu kokoh. Jadi saat ada angin ataupun hujan, dia tidak kecabut. Tapi dalam firman ini, ayatnya yang ke-20 sampai 21 tadi, ternyata bijinya cuma sampai ke batunya doang adik-adik. Jadi bijinya itu enggak sempat untuk berbuah lebat ataupun bertumbuh, dia segera layu. Maksudnya apa ya adik-adik ya? Maksud perumpamaan ini apa ya? Sama kayak misalnya nih adik-adik datang sekolah minggu, iya semangat. Oh iya, paling depan nih duduknya nih. Memuji Tuhan, iya semangat. Dengar firman, semangat juga. Tapi pulang dari gereja adik-adik, sudah lupa. Lupa, giliran ditanya nanti kayak minggu kemarin kakak Susan nyampein firman tentang benih yang jatuh di jalan. Sudah lupa kak Carol. Padahal kita mau nyampein firman dari yang jatuh kemarin sudah jatuh di pinggir jalan, sekarang jatuh di tanah berbatu. Nanti sampai ke dalam satu bulan ini kita akan mengulas tentang perumpamaan tentang seorang penabur ini. Jadi gak boleh lupa ya adik-adik. Jangan jadi seperti benih yang jatuh di atas tanah
berbatu. Pas awal-awal jatuh, oh dia gembira sekali. Dia sangat senang sekali menerima firman itu. Tapi saat giliran melakukan, dia tidak bisa karena motivasinya ataupun fokusnya itu tidak benar-benar dari hati. Ya adik-adik ya. Jadi tujuan firman ini adalah agar adik-adik jangan seperti benih yang tumbuh di atas batu. Ya adik-adik ya. Pokoknya kalau memuji Tuhan harus benar-benar banget. Sungguh-sungguhnya, jangan karena mau mendengarkan ibadah online, tunggu disogok dulu sama mama. Kamu mau nanti ibadah online, tonton dulu ibadah online-nya, nanti abis nonton mama kasih jajan. Boleh ya. Jadi benar-benar mendengarkan firman itu karena mau melakukannya ya adik-adik ya. Itu kira-kira makna firman kali ini. Biarlah kiranya firman ini dapat menjadi sebuah pelajaran yang bisa adik praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau mau melakukan sesuatu, lakukanlah terlebih dahulu untuk Tuhan dan lakukan untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Jangan karena misalnya mau disogok oleh orang tua, jangan karena mau dikasih uang jajan baru mau baca firman, jangan karena misalnya tunggu dikasih baju baru dulu baru mau belajar. Harus benar-benar punya tujuan yang jelas ya adik-adik ya. Kira-kira begitu firman kali ini. Biarlah firman ini memberkati adik-adik sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Nya saat ini. Kami mempelajari tentang perumpamaan tentang seorang penabur yang di bagian benih yang jatuh di atas batu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan, kami tidak sama seperti benih yang jatuh di atas batu, yang cuma bergembira sesaat dan kemudian layu, bahkan mati Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa semangat dalam mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan. Karena tujuan kami adalah untuk menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya kali ini, biarlah kiranya firman ini tumbuh subur dan berbuah lebat di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Yang siap untuk melakukan firman Tuhan, katakan amin. Nah, adik-adik untuk tugasnya, kalau minggu kemarin Kakak Susan nyuruh untuk anak kelas kecil untuk mewarnai bagian pertama yang ada gambar burung, dan untuk Kakak Carolina bagian yang kedua ya adik-adik ya, yang ada gambar tanah berbatu untuk anak sekolah minggu kelas kecil untuk mewarnai bagian yang kedua. Dan untuk anak-anak yang udah kelas besar yang sudah bisa baca, tugasnya adalah merangkum kira-kira apa ya makna dari firman yang udah Kakak Carolina sampaikan tadi tentang benih yang jatuh di tanah berbatu. Jadi tuliskan di selembar kertas, tulis nama, tulis kelasnya, dan nanti sampaikan ke guru-guru sekolah minggunya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.